Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang langganan apes kalau ngerol ya guys. Dan ya buat kalian semua yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk like juga video ini, oke? Thank you teman-teman. Dan ya guys, sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita untuk mencari Black Ball ya. Petualangan kita mencari Black Ball. Dan kali ini, asal kalian tahu aja, gue nge-record itu pas sore-sore ya, pas lagi puasa. Jadi di video kali ini kalian gak akan mendengar gue marah-marah, gak akan mendengar gue emosi, nggak akan mendengar barang-barang terbanting ya guys ya. Jadi kita harus sabar ya. Apapun yang diberikan sama Konami itu alhamdulillah ya, harus kita syukuri ya. Ya Allah, buatkanlah hamba. Oke guys, jadi sekarang kita akan meroll di agen ya. Kita pakai trik yang 6 gold ball itu ya. Apakah gue beruntung glitch atau enggak? Ya semoga aja gue bisa menahan marah ya guys. Oke, sekarang kita langsung ke akunnya. Ya di sini ada 130.000 GP dan kita seperti biasa lihat squad manajemen ada siapa di akun ini. Oh ternyata ada Romario, kemudian ada Courtois dan juga yang hebatnya adalah Ter Stegen jadi back. Oke, ya bodoh lah. Gak penting juga ya. Yang penting kan karena akun ini ada banyak GP makanya gue buka. Ya oke, yang penting lagi adalah mendapatkan Black Ball. Jadi buat Konami tolong banget ya di bulan puasa ini kasihnya Black Ball gitu. Tolong lebih mudah gitu diberikan Black Ball guanya ya. Please ya Konami ya, tolong banget ya. Oke guys, sekarang kita langsung ke rollan yang pertama. Jadi kita tunggu sampai 6 gold ball dempet lewat ya. 6 gold ball dempet lewat. 1 udah lewat, 2 udah lewat, kemudian 3 udah lewat. Kita tunggu sampai 6, 4, 5, 6. Touch di silver ball ketiga atau keduanya. Dan apakah ini glitch atau enggak? Oh tidak guys ya. Kalau kalian udah biasa nonton video gua, kalau gua berhenti samping Black Ball nggak glitch, itu gua ngapain lah, ya. Tapi karena sekarang lagi berpuasa gini, kita harus sabar ya, kita harus kuat. Konami kamu baik sekali ya, alhamdulillah ya pokoknya ya. Oke guys, kalau kalian mau kayak tadi lagi, munculin pola yang tadi lagi, triknya kalian keluarin dulu pace-nya, kemudian kalian masuk lagi guys. Ya kalau kalian keluarin terus masuk lagi itu udah otomatis bakalan kayak tadi lagi gitu. Nanti ada 6 gold ball dempet lewat, kalian touch setelahnya gitu ya di silver ballnya. Jadi Konami please banget ya, Black Ball gitu, gue butuh Black Ball. Aduh, jangan bikin hati rasanya gundah gulana gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, apapun itu harus disyukuri ya. Mau silver ball mau gold ball harus disyukuri. Meskipun pedih, meskipun sakit ya, tapi gue akan tetap bertahan gitu ya. Kita harus bertahan guys ya. Ya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah. Ya guys, ini rollan kedua. Dan gue mau coba di pemain tengah ya. Kan tadi di pemain penyerang, sekarang di pemain tengah. Bakalan sama kok polanya, sama aja kayak tadi. Oke guys, kita langsung aja tunggu 6 gold ball dempet lewat. 3 udah lewat tuh guys, 3, kemudian kita tunggu sampai 4, 5 dan 6. Touch di sini guys. Dan apakah ini gold gold ball glitch? Tidak juga. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah guys ya, terus bersyukur. Oke. Kuat-kuatkan lamba ya Allah. Jadi kita langsung aja guys keluarin lagi guys ya. Kalau mau seperti tadi dikeluarin lagi kemudian buka lagi pesnya ya. Kita keluarin lagi, kemudian buka lagi pace-nya. Ya guys, mungkin videonya akan gue skip. Ya guys, ini udah masuk lagi ke akunnya ya. Dan sekarang kita langsung aja ke rollan ketiga dan pakai yang tadi lagi ya, pakai trik tadi lagi guys. Semoga glitch gitu. Sekarang kita coba di bagian yang back ya. Di bagian pemain bertahan guys ya. Tunggu lagi sampai 6 gold ball dempet lewat ya. Kita tunggu 1 2 kemudian 3. Ayo mana lagi? Mana lagi nih? 4 5 dan 6. Oke, jadi tolonglah glitch. Tidak juga. Ya Allah.
gimana gitu ya rasanya guys. Sabar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Konami baik hati sekali. Konami nggak apa-apa silver gold juga nggak apa-apa ya. Oke guys, sekarang kita nggak usah pakai itu ya guys ya, trik ya. Kita langsung aja 100.000 kita habisin guys. Siapa tahu beruntung kan gitu ya guys ya, lagi bulan Ramadan ini siapa tahu Konami ini rada baik gitu ya. Touch. Apakah black ball? Iya gold ball ya, alhamdulillah ya. Gold ball alhamdulillah, silver alhamdulillah. Pokoknya kita bersyukur guys ya. Meskipun rasa hati ya kalian tahu sendirilah, enggak usah gua omongin ya. Gak usah ngomongin rasanya hati gue tuh gimana guys kalau lagi ngeroll kemudian gak dapat black ball, apalagi berhenti di dekat black ball dan gak glitch, itu rasanya wah. Touch. Apakah hitam? Gold ball lagi ya, kita harus bersyukur ya guys dapat gold ball lagi guys. Oke kita lihat lagi guys di sini guys, ini rollan keberapa gue udah lupa ya. Yang penting semoga black ball, semoga touch. Hitam. Silver lagi. Alhamdulillah guys ya. Guys, tadi keluar listrik guys. Petir berarti guys. Alhamdulillah. Lionel Messi guys. Gue gak nyangka guys ya, alhamdulillah banget ya Konami berkah Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah ya. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi guys ya. Jadi kita dapat Lionel Messi guys tadi guys ya, di rolan keberapa tuh tadi ya guys. Alhamdulillah banget ya, tos aja langsung guys ya. Ternyata pas pakai trik kita gak dapat black ball, tapi gak pas gak pakai trik dapat black ball kan gitu, cuma beruntungan aja guys ya. Kalau kalian beruntung ya hoki, kalau enggak ya ya wes gitulah guys ya. Dan gue beruntung banget guys dapat Lionel Messi guys, alhamdulillah banget ya guys ya. Terima kasih ya Allah dan Konami, terima kasih. Tadinya gue udah mau putus semangat gitu guys ya, udah rada-rada kesel gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dikasih gituan ya, jadinya gue bisa mengontrol emosi lah gitu ya. Akhirnya petir guys ya, tadinya gue udah rada-rada kesel juga gitu guys, tapi nggak apa-apalah dapat Lionel Messi ya. Berarti tadi kita ada temannya ya, itu Ter Stegen kemudian Courtois dan juga Romario, ada temannya Lionel Messi. Oke, apakah ini black ball lagi? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Mau gold ball mau silver ball kita harus bersyukur ya guys, karena tadi pas kita bersyukur gitu kita diberikan Lionel Messi. Jadi kita ya harus sabar ya guys ya, sabar gitu, menahan emosi itu nggak ada ruginya guys. Touch. Apakah black ball lagi? Silver ball. Oke Konami nggak apa-apa ya guys, sisa ngeroll dua kali lagi, bisa dua kali lagi ya. Apakah ini black ball? Kita tunggu bareng-bareng. Touch. Hitam. Enggak. Enggak apa-apa ya guys ya. Enggak apa-apa lah, sekarang dikasih silver mah enggak apa-apa, orang udah dapat Messi. Alhamdulillah. Touch. Keluar lagi petir guys. Berarti dapat petir lagi. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah dapat siapa sekarang? Griezmann, ya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Konami, makasih banget. Guys, gue gak nyangka guys ya. Jadi tadi kita guys ya, dari tadi itu di awal-awal kita trik gak dapet black ball, kemudian pas langsung ngetouch gitu ya guys di agen, malah dapet 2 black ball, udah gitu dapet petir lagi. Ya sekarang kita langsung aja pindahin Messi sama Griezmann ya guys. Gue gak nyangka banget ya, serius guys. Alhamdulillah ya Allah, dapet Messi sama Griezmann. Guys, wah gue gak nyangka banget guys, serius gue gak nyangka banget. Ternyata dibalik itu semua, dibalik kalian menahan emosi kalian, di situ kalian dapat sesuatu yang diinginkan ya. Jadi itu aja guys kuncinya ya. Oke, untuk video kali ini itu aja dulu guys ya. Thank you buat udah nonton video kali ini. Semoga kalian juga lebih beruntung pas ngeroll. Thanks for watching and see you next time, bye.